Ini baunya sedap banget, Bro. Aroma jahe, kemangi, sama tomat jadi satu ya. Terus nasinya di sini aku ada nasi tiwol sama nasi putih. Dan lalapnya aku pakai pete. Sebenarnya kalau brengkesan itu lebih cocok kalau kita lalap mentimun ya. Tapi karena tadi aku tuh nyari muter-muter nggak ada mentimun, terus aku punyanya di rumah itu cuma pete, jadi kita pakai pete aja. Sebenarnya brengkes sama pete itu melawan hukum alam kali ya. Udah, makan aja yuk. Kupas-kupas dulu petenya. Ini banyak uletnya, oh, petenya. Jadi harus benar-benar dibelah, takut kemakan. Mari kita makan. Begini ya. Oh, enak banget. Kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makannya pelan-pelan aja, soalnya ikannya itu banyak durinya. Kita cobain, kita pakai nasi buah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asinnya pas, pedesnya nampol, gurihnya juga lumayan. Banyak. Makannya makannya pas apa berangkasnya baru matang, baru aja, baru banget ini matangnya, jadi masih anget-anget panas gitu ya. Ikan pindangnya tadi ada dua jenis, dan yang saya buka ini kebetulan ikan sisik ya, jadi kita harus ekstra hati-hati takutnya durinya itu ikut kemakan. Dan ini kita tambahkan pete. Wah, mantap ini. Petenya kriuk. Tadi itu aku masaknya ini dari habis sholat zuhur sampai sekarang asar itu baru selesai, Rek. Mantap ternyata. Barusan aku tambah nasi lagi, bolo. Kalau kalian pengen rasanya itu lebih gurih lagi, kalian bisa tambahin itu ya, pakai miri, kemiri. Soalnya mamaku itu ada sakit kolesterol, jadi di sini aku sengaja nggak pakai kemiri ya.